KPM. Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan kamu tentang apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Kenapa kita nak berkomunikasi? Mengapa kita perlu berkomunikasi dengan baik untuk kita dapatkan sesuatu maklumat, sesuatu idea ataupun kita nak memberi pendapat kepada orang lain. Jadi cikgu nak kamu dengar betul-betul tentang apakah yang akan cikgu kongsikan pada hari ini. Baik, yang pertama tentang apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Komunikasi ini bermaksud kita menyampaikan maklumat atau penyampaian maklumat ataupun idea yang melibatkan sama ada antara individu dengan seorang individu ataupun seorang individu kepada golongan yang ramai. Sebagai contoh, cikgu dengan kamu sekarang ini, kita berkomunikasi antara seorang individu kepada seorang individu. Andai kata bila kita berada dalam perhimpunan sekolah contohnya, cikgu berucap di hadapan dan murid-murid mendengar di hadapan, dan ia bermaksud bahawa seorang individu menyampaikan maklumat kepada kelompok-kelompok individu-individu yang lain yang berada di hadapan guru tersebut. Okey, kenapa kita berkomunikasi? Kita berkomunikasi ini agar kita dapat menyampaikan maklumat ataupun idea ataupun perasaan. Cikgu, saya rasa sangat susah hati. Itu penyampaian perasaan. Perasaan apa yang kamu rasa. Juga sebagai contohnya, guru kamu memberikan arahan kepada kamu untuk membuat sesuatu tugasan. Contohnya, Ahmad, sila buat latihan di dalam buku teks dan muka surat berikut dan muka surat berikut. Jadi kamu menerima maklumat tersebut dan kamu proses di dalam kotak pemikiran kamu dan kamu simpan di dalam memori kamu dan kemudian kamu bawa balik memori ini ke rumah dan di rumah kamu memproses dan membuka balik memori kamu dan kamu keluarkan apa arahan yang diberikan kepada oleh guru tersebut dan kamu laksanakan atau yang dinamakan sebagai tindak balas, kamu buat tugasan yang diberikan dan kamu memberikan semula kepada guru tersebut. Ini adalah proses komunikasi yang mana kamu menganalisis, mendengar arahan yang diberikan dan kamu memproses dan juga kamu mengambil maklumat tersebut dan menyimpannya di dalam memori dan kamu melakukan tindak balas di rumah tentang apakah yang dimaksudkan tentang komunikasi yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Apakah jenis-jenis komunikasi? Baik, komunikasi ini ada tiga, iaitu yang pertama komunikasi lisan. Komunikasi lisan, komunikasi bukan lisan dan yang ketiga adalah komunikasi campuran di antara lisan dan juga bukan lisan. Apa itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan adalah komunikasi penyampaian maklumat yang menggunakan suara ataupun intonasi suara. Sebagai contoh, cikgu dengan kamu. Cikgu berinteraksi dengan kamu, cikgu memberi maklumat kepada kamu menggunakan bahasa atau perkataan yang cikgu keluarkan daripada mulut cikgu. Ini yang dikatakan komunikasi lisan. Baik, yang kedua adalah komunikasi bukan lisan. Sebagai contohnya, gerak badan cikgu ini menunjukkan sesuatu maklumat kepada kamu. Kamu juga, cikgu tengok, kamu sedang mengangguk-anggukkan kepala. Ia menunjukkan kamu berminat tentang maklumat yang cikgu sampaikan. Ini adalah komunikasi bukan lisan. Selain daripada itu, komunikasi bukan lisan bermaksud bukan melalui kata-kata, bukan melalui bahasa yang cikgu keluarkan daripada mulut cikgu. Kalau kamu tengok di media, banyak
maklumat yang disampaikan melalui tulisan. Kamu baca buku, kamu baca majalah, kamu baca surat kabar dan banyak maklumat-maklumat ini ditulis. Dan ini adalah salah satu contoh komunikasi bukan lisan. Selain daripada itu, komunikasi campuran, iaitu campuran di antara bukan lisan dan juga lisan. Sebagai contoh, cikgu sedang bercakap dengan kamu ini, cikgu menggunakan lisan, iaitu perkataan atau bahasa yang cikgu keluarkan. Dan manakala campurannya adalah daripada bahasa ataupun gaya tubuh cikgu yang menunjukkan cikgu sedang menyampaikan sesuatu maklumat kepada kamu menggunakan bahasa tubuh dan juga lisan cikgu. Jadi itulah yang dimaksudkan tentang komunikasi lisan, komunikasi bukan lisan dan juga komunikasi campuran antara lisan dan juga bukan lisan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimana kita nak berkomunikasi dengan yang baik dengan ibu bapa, dengan guru-guru, dengan rakan-rakan kita. Baik, untuk kita berkomunikasi yang baik dengan ibu bapa, guru dan juga rakan-rakan, yang pertama sekali yang kamu perlu tahu adalah gunakan intonasi ataupun lenggok bahasa yang sesuai dengan siapa yang sedang kita bercakap ataupun kita memberikan pendapat atau pandangan. Sebagai contohnya, kamu takut sangat macam mana ni nak cakap dengan cikgu, macam mana nak explain dengan ibu bapa ni, takut sangat. So kamu kena tahu bagaimanakah tekniknya. Jadi teknik yang paling berkesan adalah menggunakan intonasi yang sesuai. Sebagai contoh, Assalamualaikum cikgu, maafkan saya cikgu, saya nak bertanya sesuatu dengan cikgu. Contoh yang pertama, ya, dan teruskan beri pandangan, pendapat atau pertanyaan kepada guru tersebut. Ya. Yang kedua adalah gunakan bahasa badan ataupun body language yang sesuai untuk bertanya ataupun memberi pendapat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Sebagai contoh, kepada guru. Mungkin kita segan sebab kita tak tahu macam mana gayanya, macam mana ekspresi muka kita nak bercakap dengan guru. Pertama sekali, berilah senyuman. Kita nak bagi pendapat, kita nak bertanya, bagilah senyuman. Barulah guru kita rasa suka sangat nak dengar apa yang kita cakap. Sebagai contoh, Assalamualaikum cikgu. Boleh saya bertanya sesuatu pada cikgu? Ya. Bahasa badan kita, mimik muka kita mestilah menarik pandangan orang lain. Ya. Yang kedua, bila kita bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, kita perlu rendahkan diri kita. Kita perlu tunduk sedikit dan bertanya kepada guru kita. Tunjukkan bahasa badan yang kita hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan yang ketiga, gunakan nada suara yang sesuai dengan siapa yang kita bercakap. Kalau kita bercakap dengan guru, dengan ibu bapa, kita rendahkan sedikit intonasi kita supaya ia tidak menunjukkan rasa tidak hormat kita kepada orang yang lebih dewasa daripada kita. Gunakan bahasa yang lembut, gunakan intonasi yang sesuai dan beri penekanan kepada apa yang kita nak perkatakan. Dan pastikan kita yakin dan fasih dalam berkata-kata. Jangan kita pusing sana, pusing sini, ulang perkataan yang sama banyak kali. Ia tidak sesuai. Ayat yang jelas, maksud yang jelas supaya ibu bapa ataupun guru kita ataupun rakan-rakan kita dapat mendengar dan dapat memahami
apa yang kita nak sampaikan. Baik, soalan seterusnya adalah, boleh tak saya gunakan perkataan atau bahasa pasar yang biasa saya gunakan dengan rakan-rakan dalam media sosial dengan ibu bapa kita, dengan guru-guru kita? Yang pertama sekali, kamu kena pastikan yang perkataan ataupun bahasa yang kamu gunakan itu mudah untuk guru-guru ataupun ibu bapa faham. Tidak salah untuk menggunakan bahasa pasar atau bahasa-bahasa yang lain. Cuma pastikan bahasa itu atau perkataan itu elok dan tidak menyakiti orang lain. Kalau kita nak berkomunikasi dengan orang yang dewasa ataupun orang yang lebih tua, orang yang kita hormat, kita perlu gunakan bahasa yang sesuai. Bahasa atau perkataan yang tidak menyinggung ataupun intonasi tidak terlalu tinggi dengan orang yang lebih dewasa daripada kita. Bila kita menggunakan nada yang tinggi dan kadang-kadang bahasa yang kita biasa gunakan dengan kawan-kawan ini tidak sesuai untuk kita ucapkan dengan ibu bapa ataupun guru kita. Jadi gunakan bahasa yang sesuai, gunakan intonasi yang sesuai agar maklumat kita dapat kita sampaikan dengan baik. Dan juga orang yang menerima maklumat itu, contohnya guru kamu, dapat menerima maksud ataupun maklumat yang kamu sampaikan dengan baik dan dia pun akan rasa senang hati. Bagus cara penyampaian dia, sangat hormat kepada guru dia. Jadi itulah antara kenapa kita perlu menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah difahami oleh orang dewasa. Kadangkala orang yang lebih dewasa daripada kita kurang faham tentang bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin dengan rakan-rakan kita menggunakan berbagai gaya bahasa dan sebagainya. Tapi apabila dengan guru-guru ataupun dengan ibu bapa, mungkin ada perkataan yang tidak difahami. Jadi gunakan perkataan ataupun bahasa yang sesuai apabila kita berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun dengan guru-guru kita. Okay, soalan yang seterusnya adalah, macam mana kita nak tahu orang tu minat ke tak minat nak komunikasi dengan kita ni? Okey, bagus soalan itu. Ada orang yang menunjukkan dia kurang berminat dengan apa yang kita sampaikan. Macam mana kita nak tahu? Kita boleh tahu yang pertama sekali bahasa badan dia. Kita boleh tengok. Kalau orang itu buat kerja lain dan sebagainya sambil mendengar, okey, dan tidak mendengar dengan baik dan tidak aktif mendengar, itu salah satu menunjukkan apa yang dikongsikan, apa yang kamu kongsikan dengan orang tersebut. Orang tersebut tidak menunjukkan rasa minat untuk mendengar. Okey, mungkin topik yang kita bincangkan itu tidak menarik perhatian orang tersebut. Yang kedua, kita boleh tengok daripada kontak mata dia. Orang yang menunjukkan tidak berminat dengan apa yang kita sampaikan tidak akan mengekalkan eye contact dia ataupun kontak mata dia terhadap kita. Orang yang berminat sepatutnya dia mengekalkan eye contact. Seperti mana antara kamu dengan cikgu sekarang. Cikgu mengekalkan eye contact cikgu dengan kamu supaya kamu mendengar dengan baik dan menyampaikan maklumat kepada kamu. Dan kamu juga mengekalkan eye contact kamu dengan cikgu. Jadi kamu menunjukkan minat tentang apa yang cikgu sampaikan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bagaimana nak menegur dengan baik? Baik, kadang-kadang kita ni nak tegur kawan-kawan kita.
kadang-kadang kita nak tegur rakan-rakan ataupun adik-beradik kita, kadang kita tak tahu macam mana kita nak tegur dengan baik. Jadi teknik ini amat sesuai untuk kamu amalkan, atau yang kita panggil sebagai teknik sandwich. Kita tengok sandwich, dia ada roti di atas dia, tengah-tengah dia ada apa? Tengah-tengah dia ada sayur, ada salad, ada tomato, ada roti, ada telur, dan di bawah sekali diletakkan roti. Ini sandwich. Sama juga kita, bagaimana kita nak menegur rakan kita. Ya? Kita menggunakan yang pertama adalah maklumat yang positif. Ya? Dan di tengah-tengah dia, maklumat yang negatif ataupun maklumat yang kita nak sampaikan sebenarnya. Dan kita tutup dengan maklumat yang positif. Sebagai contohnya, kamu nak menegur kakak kamu ke ataupun adik kamu ke yang berpakaian tidak sopan. Nak keluar rumah berpakaian tak sopan. Macam mana kamu nak tegur kakak kamu tersebut? Kita gunakan teknik ini. Okey. Kakak-kakak, kakak ni cantik tau. Bukan cantik, muka cantik, bersih kan? Tapi kalau kakak pakai yang lebih sopan lagi, kakak akan lagi cantik. Eh? Apa yang kakak pakai ni macam macam tak sesuai lah kak. Kalau kakak pakai yang begini, yang lebih sopan, kakak akan lebih cantik. Orang lebih suka tengok kakak. Ini yang dikatakan sebagai sandwich teknik. Yang mana kita letakkan yang positif dulu. Kita bagi pujian kepada dia. Kita cakap benda yang positif. Kakak ni cantik. Okay. Kemudian kita beri penekanan kepada yang tengah-tengah ni, yang negatif. Kalau kakak pakai macam ni, kurang sesuai. Yeah. Dan yang ketiga, kita tutup dengan yang positif. Kalau kakak berpakaian yang sesuai, kakak akan lebih cantik dan orang lain lebih suka tengok. Okay. Dan inilah teknik bagaimana kita nak menegur orang lain dengan cara yang baik. Apakah halangan kita dalam komunikasi ini? Dalam komunikasi terdapat macam-macam halangan yang kita perlu ambil tahu. Contoh dia, yang pertama adalah tanggapan. Kadangkala kita ada tanggapan yang salah terhadap orang yang menyampaikan maklumat ataupun orang yang menerima maklumat. Contohnya, mungkin kamu salah tanggapan kepada cikgu yang bercakap sekarang ini. Mungkin kamu mempunyai persepsi terhadap cikgu. Mungkin cikgu juga ada tanggapan buruk terhadap kamu. Cikgu meletakkan nilai kepada kamu. Kamu budak yang lemah. Kamu budak yang bermasalah contohnya. Dan cikgu tidak boleh. Dan ini adalah halangan untuk cikgu memberi pandangan dan juga maklumat kepada kamu. Jadi, ini antara salah satu daripada halangan tersebut, iaitu kita mempunyai tanggapan ataupun persepsi terhadap orang yang menyampaikan maklumat. Ataupun cikgu yang mempunyai persepsi terhadap kamu, maklumat terhadap kamu. Okey. Yang kedua adalah perasaan. Kadangkala perasaan kita ini memberikan halangan terhadap komunikasi kita dengan orang lain. Perasaan. Contohnya, kamu berasa takut untuk bertanya dengan guru. Kamu berasa bimbang untuk memberi pendapat dalam kelas. Dan perasaan takut inilah yang menjadi halangan untuk kamu maju, untuk kamu ajukan sebarang pertanyaan ataupun maklumat kepada orang lain. Inilah yang menghalang untuk kamu kekal sejahtera dan kekal untuk berkomunikasi dengan berkesan.
Apabila kamu berjumpa ataupun berbincang dengan guru kaunseling, sudah pasti guru kaunseling akan menyimpan rahsia yang kamu, rahsia maklumat yang kamu sampaikan. Okey. Dan maklumat-maklumat ini dalam etika kaunseling sendiri, ia adalah rahsia dan tidak boleh diberikan ataupun disampaikan kepada orang lain. Jadi kamu tidak perlu bimbang apabila kamu berjumpa dengan guru kaunseling untuk berbincang, untuk menyatakan sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu ketidakpuasan hati kamu ke kepada orang lain. Sudah pasti guru kaunseling akan merahsiakan maklumat tersebut dan dia akan membantu kamu bagaimana nak selesaikan masalah yang kamu hadapi. Dan dalam etika kaunseling tersebut, kaunselor tidak boleh menyampaikan maklumat kepada pihak ketiga kecuali ada beberapa sebab. Yang pertama, apabila maklumat yang kamu sampaikan itu boleh membahayakan orang lain atau maklumat yang kamu sampaikan itu boleh membahayakan diri kamu sendiri atau maklumat yang kamu sampaikan itu melibatkan perkara-perkara yang boleh melibatkan proses-proses mahkamah contohnya. Ya, jadi itu adalah antara kenapa kamu tidak perlu risau untuk berkongsi maklumat dengan guru kaunseling.